siswa-siswi dari SMPN 2 Kuta Utara. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SMP Negeri 2 Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali akan mempersembahkan drama satu babak yang berjudul Bersatu Dalam Keberagaman. Di suatu pagi yang cerah, terlihat seorang remaja bernama Putu yang sedang asik bermain alat musik gender di teras rumahnya. Alat musik tersebut terdengar sangatlah merdu sehingga mengundang perhatian orang untuk lebih mendalami alat musik gender. Tepat saat Putu sedang memainkan alat musik gender, ada ketiga sahabatnya yang sedang berjalan-jalan di sekitar rumah Putu. Ketiga orang tersebut bernama Maite, Anenta, dan Ayu. Mereka terpukau mendengar alunan gender tersebut dan penasaran dari mana asal suaranya. Ternyata suara itu berasal dari rumah Putu. Mereka pun menghampiri Putu yang sedang asik bermain alat musik gender dan ingin ikut belajar bermain alat musik tersebut. Sebagai pahlawan proklamator bangsa. Baiklah, akan kita saksikan bersama Sindra Tari
Master. Thank you.
Pulau ini menyimpan keindahan alam, keunikan budaya dan seni. Selain itu, karena keramahan dari penduduknya juga menjadi ciri khas dari Pulau Bali. Dan Soekarno adalah satu pelakunya. Karena kecintaan Soekarno pada seni dan budaya Bali, terlihatlah bahwa ornamen istana negara tampak suri yang penuh dengan aneka lukisan, patung dan benda-benda seni lainnya. Setiap pergi ke daerah-daerah, Soekarno selalu mencari sesuatu yang unik dari daerah Nusantara ini. Wow.
selalu meluangkan waktunya untuk menghargai para seniman dan para budayawan. Sudah selalu meluangkan waktunya untuk menonton dan berbincang-bincang tentang masalah seni dan budaya. Seni adalah bagian yang pertama terpisahkan dalam diri sebangsa. Itu fakta sejarah. Bung Karno juga penyambung lidah rakyat Indonesia. Soekarno mengakui bahwa untuk menggambarkan dirinya, cara termudah adalah dengan menyebutkannya Maha Pencipta. Selain mencintai negerinya, Soekarno sangat mencintai rakyatnya, rakyat Nusantara, negeri Nusantara yang penuh dengan budaya dan kesenian Nusantara. Itulah Soekarno yang penuh bahwa berkarisma dan berkeyakinan selalu memenangkan keindahan alam Nusantara ini. Sampai-sampai wisatawan Nusantara merupakan perpaduan dari bermacam-macam tarian tradisional dari berbagai daerah utama tarian modern yang dibungkus tradisional dan juga perpaduan musik modern. Tari Jaipong tarian ini berkembang di daerah Bandung Karawang. Tarian ini berasal dari Jawa Barat. Awalnya tarian berkembang di daerah Bandung dan Karawang. Tarian ini berkembang adalah tarian gabungan dari sejumlah kesenian tradisional seperti pencak silat, tutup kuping, wayang. Pada masa lalu, Tari Pakarena dipertunjukkan sebagai salah satu media pemujaan kepada para dewa. Seiring berjalannya waktu, Tari Pakarena
Sinta, 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 s